Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala amri dunia wal din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'an fi ulumi fi darini amin. Al-Salisa Asyara, yang ke-13. Itu yang itu kan? Ar-Rahmatu, nama Al-Qur'annya yang lain adalah Rahmah, kasih sayang. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah, ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan daripada Al-Qur'an akan sesuatu yang dia itu adalah penyembuh dan kasih sayang untuk orang-orang mukmin. Memang kalau kita baca Al-Qur'an itu adem, enak ya, penuh dengan kasih sayang. Wa ayyu rahmatin faqa takhlisi minal jahalati wa dalalati. Dan kasih sayang apa yang ada di atas menyelamatkan daripada kejahilan dan kesesatan? Enggak ada lagi. Jadi kalau sampai menyelamatkan kita dari kebodohan, kesesatan, itu udah paling hebat. Al-Quran demikian, menyelamatkan kita dari kebodohan, kesesatan. Ar-Rabi'a Asyara, yang ke-14, Ar-Ruhu. Wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina. Dan seperti demikian kami berikan wahyu kepada engkau, Ruh, Al-Quran maksudnya, daripada ya, perintah kami. Yunazzilu malaikata biruhi min amrihi. Ya Allah, menurunkan akan malaikat dengan ruh ya, daripada perintahnya. Ya. Wa innama, yani wasabahu tasmiyatihi biruhi, sebab penamaannya dengan ruh ya, adalah wa innama sumiya bihi. Dan hanya saja wasababu tasmiyati birruhim, sebab penamaannya dengan ruh. Wa innama, dan hanya saja sumia dinamai ya, Al-Qur'an bi dengan ruh, li annahu, karena bahwasanya dia Al-Qur'an sababun li ayatil arwah, sebab bagi hidupnya segala ruh. Wa sumia Jibril birruhi, dinamai Jibril dengan ruh. Wa arsalna ilaiha ruhana, maka kami utus kepadanya akan ruh kami, malaikat Jibril. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minna. Dan kalimatnya ya, ia melemparkan, ia memberikan akan dia kepada Maryam. Kalimatnya itu kepada Maryam dan ruh darinya. Ya, jadi ruh ini nama lain daripada Al-Qur'an. Al-Khamisa Asyara, yang ke-15, Al-Qasasu. Ya. Nahnu naqussu 'alaika ahsana al-qasasi. Kami ceritakan, kami kisahkan kepada engkau akan paling bagus kisah. Jadi dalam Al-Qur'an itu juga memang banyak terdapat kisah-kisah. Sebab mutasmiyati bil qasasi, sebab penamaannya dengan qasas, sumia bihi, dinamai dengannya Al-Qur'an dengan qasas, li annahu yajib ittiba'uhu, karena bahwasanya wajib mengikutinya. Wa qalat li ukhtihi qussihi, dan berkata ia kepada saudara perempuannya, qussihi ai ittabi'i asara, ikutilah jejaknya. Auli annal qur'ana yatattaba'u qasasal mutaqaddimin, atau karena bahwasanya Al-Qur'an itu mengikuti
ya, kisah-kisah orang-orang terdahulu. Jadi direkam oleh Al-Qur'an. Wa minhu qawlu ta'ala, di antaranya firman Allah Ta'ala, inna hadza huwal qasasul haqq. Ya. Sesungguhnya ini sungguh adalah kisah yang benar. As-Sadisah Asyara, yang ke-16, Al-Bayanu. Nama lain Al-Qur'an adalah Al-Bayan. Ya. Wal-Mubin. Ya. Dan Al-Mubin. Doa, ya, Al-Mubin. Amal bayanu, adapun bayan, faqaulu, maka firman wa ta'ala, hadza bayanun linnas, ini adalah bayan, penjelas bagi manusia. Al-Quran penjelas bagi manusia. Jadi asalnya al-bayan wa tibyan, ya, lewatan. Al-bayanu wa tibyan wal mubinu. Amal bayanun, adapun bayan, faqaulu ta'ala, maka firman ta'ala, hadza bayanun linnas. Ali Imran. Wa tibyan, dan tibyan, faqaulu ta'ala, maka itu firman ta'ala, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Maknanya sama, penjelas juga. Dan kami turunkan kepada engkau kitab sebagai penjelas bagi setiap sesuatu. Wa amal mubinu, adapun mubin, faqaulu ta'ala, maka firman ta'ala, tilka ayatul kitabil mubin. Demikian itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang nyata, yang menjelaskan. Wallahu a'lam bishawab. As-Sadisah Asyara.